lagi di Edi Marwan Channel di edisi mudik Pagaralang. Kali ini kita mau ke mana aja ya? Mau ngubek-ngubek. Peninggalan prasejarah, Bang ya. Betul ya? Enggak ya? Bukan. Jauh kemana-mana. Oh, jauh kemana-mana. Mau muter aja Pagaralang, apa yang bisa kita lihat-lihat aja. Kita review. Iya, bisa berbagi sama teman-teman dari tempat lain. Ya, iya. Kalau mau main ke Pagaralang, nah, nanti ada di konten saya gitu. Oke. Ya, pasti ikutin terus pokoknya ya. Iya dong. Channel Edi Marwan. Masih ada di area kawasan Gunung Garu dan perkantoran. Tuh, sejuk sih, cuma sepi jalannya. Gula madu enak di sini. Jadi kita explore terus. Oh, kayaknya ke sana kayaknya mesti. Ini tembus kemana? Gak tahu lah. Nah, ini apa nih? Kantoran juga kayaknya. Oh, kantor polisi ya? Bukan? Oh, ini di mana nih? Oh, ini tembus muter tadi ya? Iya. Yeah. Berarti kita putar balik aja kali ya? Kita ikutin terus ya. Kemana kita nih? Terbalik aja lah. Itu jalan kita tadi. Nah, kita putar balik nih. Ini kebun-kebun teh. Asik sih kawasannya. Kantoran di atas gunung. Tuh. Ini ke villa dan hotel wisata Gunung Gare. Villa. Oh, cuma sampai sini. Berarti kita ke arah sana aja kali ya? Iya. Oh, ini kalau mau nginep villa hotel di sini. Terbalik lagi aja ya. Kita putar balik lagi, kita ke kanan sini aja nih, arah kemana nih? Tangga Angga 2001 ya. Enggak berboden kan ya? Tuh, ada ijazah tuh, ijazah terbesar. Enggak ketinggalan ini. Oh, itu berarti oke. 2001 sekarang udah 2022. Oh iya, tangga Villa Besema Tugu Rimau ke kanan. Kalau lurus kemana ya? Oh, ini yang bayar itu ya? Nggak bayar nggak sih? Bayar, 20. Ah, males banget. Besok kan kesana lagi. Oh iya, sih bayar. Oh, kesana. Berarti nanti aja, kita lurus aja. Oke, okay. Oh ini villa-villa lama nih tuh. Villa-villa lama. Ya nggak. Berarti kita putar balik kayaknya. Oh ini kayaknya rumah-rumah pegawai kebun teh ya? Mungkin. Tuh kayaknya. Tuh. Ke kiri kemana ya? Terbalik apa-apa kira-kira? Tembus ya. Tembus nggak ya? Iya, tembus.
ke kiri aja, jalan-jalan, tersesat di gunung judulnya. Oh, wow, asik ya. Jalan terus, wow, hamparan kebun kacang hijaunya bagus. Luas kita lihat tuh, keren ya. Keren. Kebun teh. Wow, foto dulu dikit. Foto apa ini? Ya, foto dulu ya, Bang. Hah? Foto dulu, baiknya bagus ini. Kita stop di, mungkin ini area MTQ dulu ya. MTQ dulu di Pagar Alam. Ini keren ini nih, tuh. Keren kalau buat foto-foto. Kebun tehnya keren banget. Oh. Ini ya explore-explore daerah Gunung Gare. Cuma nanti ke arah atasnya mungkin di konten berikutnya. Gitu. Asik sih view-nya. Luas ke sana. Ikutin terus channel Andy Marwan. Dulu kayaknya ini dipakai entah ini villa apa. Tapi kayaknya komplek buat MTQ sih dulu. Ada rusa di sana. Rumah-rumah kayu. Ini dingin banget di sini. Asik sih. Nah, di atas sana tuh udah kalah jalan gunung juga sana tuh. Oh. Tapi itu nanti di konten berikutnya. Dulu udah pernah saya bikin konten ke Tugu Rimau di atas. Gitu. Nah, itu bukit-bukit. Bukit keren lah. Luas banget lah kebun tehnya. Ikutin terus channel Andy Marwan. Lumayan cukup luas lingkungan sini. Baiklah. Tuh. Itu jalan ke bawah tadi. Pusat perkantorannya asik. Itu tempat MTQ. Sana tuh. Jadi nanti villa-villanya tuh. Kita masih muter-muter aja. Biar kesannya dewasa. Ikutin terus channel Andy Marwan di edisi mudik. Kantor wali kotanya nih. Di kantor wali kotanya nih, berat. Lumayan luas ya. Oh, ini gerbang masuknya dari sini. Kita tadi arah sana. Kawasan Gunung Gare Dempo, Pagar Alam. Sekarang kita sudah menuju area luar dari kawasan kantoran Gunung Gare. Asik sih. Jadi gitu, teman-teman di sini tuh keren lah. Satu-satunya gunung di Sumatera Selatan dikelilingi bukit-bukit, kebun-kebun segala macam. Potensial lah pariwisatanya. Kita bisa lihat nanti 2 tahun ke depan apa setelah ada akses tol jauh lebih maju perekonomian di Pagar Alam, semua tergantung dari peran serta masyarakat dan pemimpin daerahnya. Jadi segitu aja teman-teman, eksplor singkat perkantoran di daerah Gunung Gare. Nanti kita bisa eksplor apa lagi. Oh iya, nanti kita akan ke gunung di konten saya berikutnya. Oke, okay?